Kirain RPM putaran mesin. Di review, kalau beli speedometer ini Koso RX2N udah dapet sensor speedometer, sensor kabelnya panjang. Di sini gua gulung biar nggak terlalu panjang. Ini magnet sengaja gue taruh sini. Terus juga ini bracketnya, gue nggak tahu namanya apa. Ini bisa dicari di Tokopedia kalau nggak di Shopee. Namanya dudukan sensor speedometer. Harganya lumayan. Coba dinyalain ya. Ini soalnya kalau nyala, ininya juga nyala. Ini juga mepet banget. Tuh nyala tuh. No, mati. No, nyala. Ini bisa disetting. Kalau sensornya ada di sini bisa ininya dikendorin apa. Makanya gue beli milih yang kayak gini biar bisa disetting-setting. Ini kan gue magnetnya ada berapa ini ya? Ada 5 nih kalau nggak salah. 1 2 3 4 5. Ada sebagian nggak ada isinya tuh. Ya karena gue belinya kurang. Nah, ini kan magnetnya ada berapa tuh? Bisa disetting di sini. Kodenya 888. Nah, ini ada pulse. Ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Paling banyak 10. Ini tergantung magnetnya ada berapa gitu. Kalau gue pakai 5, ntar dia menyesuaikan ya.